kemuliaan ini gak bisa Kanjeng Nabi disandingkan dengan makhluk biasa. Sinten putri ini Bung Karno wingi teng kula maca teng WA niku. Gak bisa disandingkan dengan Bung Karno, karena apa-apane Bung Karno niku. Ya. Ngomongnya ketika abad 20 siapa yang memimpin negara ini? Bung Karno apa Muhammad? Ngoten lho, aja disandingkan. Nek menyandingkan aja karo Kanjeng Nabi, sing mimpin kemerdekaan iki Soekarno apa Soeharto, ngono gak apa-apa. Jangan dengan Kanjeng Nabi, karena apa-apane, Pak. Donya niku gak iso merdeka nek mboten wonten Kanjeng Nabi. Donya gak akan barokah nek gak ono Kanjeng Nabi, ngoten lho. Donya, Pak, Kanjeng Nabi itu pemimpin dunia akhirat. Pak Karno pemimpin Indonesia toh. Jangan disandingkan. Pak Karno saja loh gak pernah mengakui kalau beliau itu berdampingan seimbang dengan Kanjeng Nabi. Gak pernah. Pak Karno itu wong alim loh, Pak. Pak Karnonya loh, iki sing gateli anak-anak iki. Napa gateli itu? Sing gregetne anak-anak ini gak pernah ngaji apa. Saya marah, Pak, saya itu. Saya marah seandainya mungkin negara bukan negara hukum, teman tak pedang cangkemit yang ngoten. Untuk negara hukum, jangan disandingkan. Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin, seluruh alam kabeh dirahmati mergo lahire Kanjeng. Sampai manuk-manuk wae lho. Kula tertarik dengan manuk jenengan wae, Pak Lurah. Manuk prit entek. Ya manuk-manuk sing gak ana regane saiki padha dikurungi kabeh. Ngene mboten? Tapi manuke dhewe liar. Gimana badan? Manuke dhewe liar, manuk-manuk prit dikurungi kabeh, mulane ular-ular gak ana sing mangan. Kenapa? Soale manuke dhewe diumbar. Tidak ada rasa kasih sayang. Jangan disandingkan Kanjeng Nabi dengan makhluk biasa. Kanjeng Nabi basarullah kal basar. Manusia biasa tapi luar biasa. Tidak seperti, memang podo Kanjeng Nabi seperti kita bentuknya, tapi Kanjeng Nabi luar biasa. Jangankan manusia, malaikat hormat kali Kanjeng Nabi. Malaikat hormat. Ya. Apa mana Pak Karno? Ini karena ya anaknya sih ngurusain.